Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sobihi wa mawalah. Subhanaka la ilmalana ilama alamtana, inaka antal alimul hakim, wa la fahmalana ilama fahamtana, inaka antal jawadul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mendapati laporan dari sebagian sahabat-sahabat kita di seputaran jalan Wates Yogyakarta yang seringkali terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan. Bahkan kita cek juga di beberapa berita atau medsos, memang betul-betul sering terjadi kecelakaan. Salah satunya misalnya ini. Oh, ini ada kecelakaan juga diberitakan di media sosial ini, di TV Net ya. Nah, ini. Masya Allah. Jadi ini, nah ini yang langsung real terjadi kecelakaan yang ada di beberapa medsos. Ini sepeda motor tertabrak oleh mobil. Bahkan ada cerita-cerita yang lainnya, termasuk salah satunya tiba-tiba ada mobil yang kemudian dia berhenti di kiri jalan atau apa ya, kemudian tiba-tiba jalan sendiri. Nah, ini ada cerita yang menunjukkan demikian. Nah, apakah hal ini wajar? Tentunya tentu kalau yang seperti itu tidak wajar. Wallahu a'lam, apakah ini ada gangguan jin atau kaitan dengan syaitan yang berkeliaran atau yang mengganggu di jalan sekitar Wates atau jalan Wates. Baik, kita mulai prosesi ruqyahnya. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنا فتحنا لك فتحا مبينا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Siapa ini? Siapa kamu? Ya. Kamu jin yang ada di jalan Wates, betul? Betul? Oh ya, baik. Ada berapa jin di sana? Banyak. Ada yang paling kuat di sana? Ada buta hijau. Kamu apa ini? Manusia. Oh, berupa manusia. Oh, jadi ada yang berupa buta hijau. Yang paling kuat di sana itu. Oh, punya anak buah berapa dia? Banyak sekali. Oke, saya panggil yang buta hijau. Bismillah, pimpinannya. Bismillah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina inna fatahna laka fatham mubina. Baik ya, kamu buta hijau ya. Baik, kenapa tanganmu gitu? Perempuan apa laki kamu? Oh, buta hijau perempuan. Sebentar, katanya paling kuat kamu. Iya. Kok perempuan? Perempuan juga ada yang kuat. Oh, begitu. Punya senjata banyak ya. Oh, bukan hanya pejabat perempuan aja ya, tapi juga buta hijau juga ada yang kuat dari kalangan perempuan ya. Oh, baik. Apa yang kamu lakukan di sekitar jalan sana itu? Jalan Wates itu. Dibikin kecelakaan atau bagaimana? Oh, ada tumbal juga ya. Oh, gitu. Jadi tumbal-tumbal pesugihan. Tumbal-tumbal pesugihan, betul. Oh, ha? Hah? Dari dukun. Dari dukun. Satu dukun atau banyak dukun? Oh, begitu. Untuk apa itu tujuannya? Oh, penglaris. Penglaris pesugihan. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Jadi ada berapa ini anak buahmu? Nah, itu gimana kok kecelakaan itu terjadi karena dibikin lalai atau bagaimana? Dibikin lalai supirnya atau dibikin, katanya ada yang mobil tiba-tiba jalan sendiri, betul? Iya, matanya. Matanya kenapa? Oh, matanya ditutup.
begitu. Jadi tiba-tiba akhirnya orangnya gelap mata gitu ya. Iya. Seperti ngantuk gitu. Masya Allah. Oh begitu juga. Selain itu apa lagi yang kamu lakukan di sana? Banyak. Jadi intinya minta semacam minta tumbal juga ya. Mirip-mirip seperti itu ya. Jadi ada ikatan di sana ya. Berapa anak buahmu? Banyak. Oh. Baik. Coba sekarang panggil semua anak buahmu kesini. Mau diajak hijrah masuk Islam. Hah? Kenapa enggak usah? Kenapa enggak usah? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu enggak mau ditawari kebaikan? Enggak mau. Kenapa? Oh, sudah. Kamu enggak pengin makanan dari Allah ya? Dengerin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ya Allah, tampakkan makanan-makanan yang lezat ya Allah. Kamu lihat makanan lezat enggak? Ya, tapi kami masih terikat. Oh, masih terikat. Baik. Coba sekarang panggil semua jin-jin anak buahmu itu biar mereka dilepasin semua ikat tadi. Sudah? Baik, dengerin semua para jin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladina ahadu minal musyrikin. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Udah putus? Bagus. Baik. Oh, jalannya dibikin berkabut. Ambil, ambil kalau gitu kabut-kabut, simpan. Ya. Oh, masya Allah. Baik, kalau gitu saya terangin aja jalan itu ya. Boleh? Bisa. Kenapa? Kamu nggak bisa? Hah? Oh, terlalu banyak kabutnya. Ya Allah, bismillah. Kau yang maha bisa ya Allah. Kau yang maha mampu ya Allah. Bismillah. Sekitaran jalan watas ya Allah, terangi dengan cahayamu ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Apa yang kamu lihat di sana? Ada cahaya. Alhamdulillah. Berarti kabut-kabut itu sudah pergi. Ya. Nah, sekarang sudah terang ya. Nah, baik. Sekarang kamu dan anak buahmu bersyahadat semua ya. Ya, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, minta sesuatu kepada Allah sekarang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Baik, kamu minta apa? Jilbab. Bagus. Apa lagi? Al-Quran warna merah. Ya. Terus apa lagi? Sama cemeti panjang. Baik. Itu anak buahmu dikasih apa aja itu? Macam-macam. Banyak ya. Ada berapa sih jumlah total? 500-an. Jadi disebar di sepanjang jalan itu. Masih ada yang ketinggalan enggak kira-kira di sana? Udah bersih sekarang. Oh iya, baik. Jadi apa namanya? Mereka semuanya suka. Nah, sekarang mintalah sesuatu kepada Allah agar dibangunkan sesuatu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Dibangunkan apa? Ya, ini tugas kamu sekarang.
فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Tahu tugas kamu? Baik. Jadi sekarang kamu silakan hijrah di tempat yang baru dan ingatlah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjihad di jalan Allah ya. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat baiklah, berlakulah manfaat, jangan lagi mudah ditangkap sama dukun-dukun ya. Salatlah dengan baik ya. Mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat istanamu bagus? Ada tanaman-tanaman di sana? Ada ya? Ada masjid juga? Baik, makmurkan masjid itu ya. Iya, baik. Ya. Kamu lihat anak kamu suka semua senang? Suka. Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang ajaklah hijrah ya. Ya. Silakan ucapkan salam kepada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala melimpah kepada Anda. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan. Seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.